Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Pantas saja Marco Bezzecchi begitu menggila di MotoGP 2023. Ternyata ahli telemetri Valentino Rossi klaim punya pembalap talenta hebat mirip Valentino Rossi, yaitu Marco Bezzecchi. Bezzecchi telah melibas lawan-lawannya dan berhasil menjadi pemenang podium pertama di MotoGP Argentina dan MotoGP Le Mans Prancis. Mantan ahli telemetri Valentino Rossi, Matteo Flamini, menyebut ada satu pembalap di MotoGP yang mirip The Doctor. Matteo Flamini tentu menjadi salah satu orang yang mengenal baik kemampuan Valentino Rossi, mengingat posisinya yang dulu merupakan ahli telemetri untuk legenda itu MotoGP tersebut. Namun, kini setelah Rossi pensiun, ia percaya menjadi kepala kru untuk Marco Bezzecchi di tim Valentino Rossi Maniovra Matam. Sebagai orang yang mengenal baik Rossi dan juga Bezzecchi, Flamini menemukan ada kemiripan kemampuan antara dua pembalap berstatus guru dan murid tersebut. Menurut Flamini, Bezzecchi memiliki karakteristik yang sama dengan Rossi dalam beberapa hal. Marco efektif di sektor cepat, karakteristiknya sama dengan Rossi, kata Flamini kepada Motor Sprint. Namun kesamaan antara keduanya juga berlaku untuk Akademi Farmatnam, tetapi pada kemampuan membaca dan menafsirkan data. Bezzecchi bersama saya untuk waktu yang lama memperhatikan grafik yang dibagikan Ducati. Perbandingan dengan Desmodici lainnya yang dilakukan, Marco selalu metodis dan teliti seperti Vale. Terlepas dari kemiripan dengan Valentino Rossi, Bezzecchi adalah salah satu pembalap jebolan Akademi The Doctor yang berhasil tampil kompetitif di MotoGP musim ini. Bezzecchi menjadi salah satu kandidat dari pemburu gelar juara dunia bersaing dengan Pecco dan Jorge Martin. Pembalap asal Italia itu kini berada di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 183 poin atau terpaut 68 poin dari Pecco yang memuncaki klasemen. Bezzecchi juga tercatat telah memenangkan 2 seri dan 5 kali menghuni podium. Dengan prestasi yang cukup mentereng itu, Bezzecchi menjadi pembalap andalan di Maniovra Matam.